Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Di hari ini kita akan membahas mengenai unboxing dari mikrofon clip-on yang baru saya beli dari online. Ya, barangnya baru tiba. Kira-kira isinya nanti bagaimana dan fungsinya apakah berfungsi atau tidak. Nah, clip-on ini kami beli karena beberapa pengambilan gambar kemarin kami kesulitan dalam mengambil suara, apalagi kalau objeknya jauh. Jadi kita ambil suaranya itu tidak menggunakan mic, jadi suaranya tidak terlalu terdengar. Nah, maka saya lihat-lihat di online, di situ ada namanya itu adalah mic, ya, mikrofon jepit atau mic kancing, bisa juga disebut sebagai mikrofon clip on ya. Nah, ini dia tipenya itu Shure SH888. Menurut deskripsinya disebutkan mikrofon kabel panjang, biasanya digunakan untuk berbagai acara ataupun kegiatan, misalnya seminar, pengajian, atau dipakai pada imam di masjid. Mikrofon ini menggunakan kabel yang biasa disebut mic jepit atau mic kabel atau mic clip on. Jadi katanya disebutkan di sini kabelnya 10 meter guys ya. Nah, ya alhamdulillah channel YouTube kami ini subscribernya semakin bertambah. Terus jam tayangnya juga 4000 jam sudah lewat. Jadi kita sudah bisa monetisasi nih. Jadi supaya penghasilan dari YouTube bertambah, kami melengkapi peralatannya satu persatu. Oke guys, kita buka saja langsung bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau menurut Anda channel ini bermanfaat. Ditunggu ya guys. Oke guys, jadi bungkusnya seperti ini, ukurannya ya 1 jengkal kali 1/2 jengkal. Kita lihat ya, kita buka bersama-sama. Kayaknya saya mau ambil gunting dulu guys, tunggu sebentar nah. Ya, guntingnya sudah ada. Mari kita buka. Penasaran mau lihat isinya seperti apa. Bagus. Dibungkus lagi, buka lagi bungkusnya guys. Dan sudah nampak dia. Tada, jing-jing. Inilah dia. Ini dia guys ya. Kalau di sini dia tulisannya Shure SH888 Thai clip microphone with 10 meters cable ya, 10 meter kabelnya. Nah, ini ding 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 ding. Jadi dibuka di sini nih. Buka di sini. Ya. Baik, kita buka. Ini dia isinya. Dalamnya seperti apa guys? Jadi dalamnya itu sediaannya ada ini. Nah, jadi jacknya itu jack besar. Nah, terus ini ada jepitannya. Lebih cantik lah daripada jepitanku ini pakai jepit-jepit kertas. Ini belinya cuma 15.000 guys. Nah, ini yang sekarang kualitasnya nanti bisa kita bandingkan. Yang harga 15.000 dengan yang harga 125.000. Ini 125.000 dengan ongkos kirim ke Makassar. Kita COD jadinya 175.000. Nah, ini jepitannya lebih cantik ya. Ini besar. Terus ada adaptornya. Adaptornya kayaknya harus diisi dengan baterai.
kita lihat ada baterainya ke open. Nah, jadi dibuka seperti ini. Oke. Nanti kita tes, kita dikasih baterai 1, alhamdulillah. Terus selain ini ya, ada juga dikasih kita dalam plastiknya itu ada peredam suaranya, ada peredam suara. Terus baterai A2 1 biji, terus ada juga dari besar ke kecil untuk masuk ke kamera atau ke laptop. Oke guys, kita coba pasang dulu. Nah, ini saya pakai mic yang 15.000. Terus ini tanpa mic, terus kita coba nanti bandingkan hasilnya dengan yang mic baru kita ini. Oke. Jadi ini kita sudah pakai mic-nya guys. Ya, kita coba dalam beberapa meter. Jadi ini saya mundur, ini kabelnya. Ya, mundur. Mundur, apakah masih terdengar di situ guys? Jadi untuk wawancara jarak jauh, misalnya untuk perkenalan situasi, ini bisa dites. Ya, jadi ini dia jaraknya antara kurang lebih sekitar 5 meter. Kalau di situ masih terdengar suaranya jelas, jadi inilah hasilnya. Hanya dengan 125.000 ditambah ongkir 50.000, jadi 175.000. Anda bisa membuat vlog di mana saja. Oke guys, demikian tutorial kami ya untuk mikrofon jepit di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan subscribe. Siapapun bisa jadi YouTuber guys. Yang penting semangat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, come on!